Are you ready? Oke, langsung saja. Aku akan cerita sedikit. Ini buat yang mau ganti ban motornya, yang mau ganti ban, saya akan berbagi cerita sedikit. Jadi di sini aku pakai ban Aspira Premium. Aku pakai ban standar ya, 90/90 belakang dan depan 90/80 ring 14. Jadi standar bawaan motor. Saya pakai ban ini udah 1 bulanan. 1 bulanan ininya masih ada. Ini masih ada. Jadi ban ini enggak licin. Cuma emang waktu pertama aku tuh sempat kaget apakah salah pasang atau gimana gitu. Dengan batiknya. Batiknya tuh garis bannya ini nih. Jadi adep-adepan. Yang belakang garisnya ke depan, yang depan garisnya ke belakang. Jadi kayak salah, kayak kebalik. Aku kira kebalik nih orangnya masang ban. Ternyata emang begitu modelnya. Ini buat apa, masukan lah seandainya mau ganti ban motornya, biar nggak salah pilih. Yang jelas kalau ini dipakai pelan tuh nggak enak. Ya bukannya nggak enak, tapi kurang enak. Jadi kayak ngegredek, deg-deg-deg-deg-deg, kayak batik, emang batiknya gede-gede gini kan, jadinya ada kayak ngegredek. Tapi kalau udah kenceng sih enggak, udah lari jalan 60 kayak gitu sih udah enggak begitu berasa ngegredek lagi, karena emang kenceng. Kalau pelan masih jalan 40 gitu emang berasa ngegredeknya. Ini panahnya ke depan, bener ya. Batiknya begini. Ini panah ke depan, bener. Batiknya begini. Ini ban belakang. Oke. Ini ban belakang. Terus sekarang kita pindah ke depan. Ini dari belakangnya nih. Sebenarnya kurang gede. Kalau ukurannya lebih gede mungkin lebih bagus lagi kali ya. Kalau ukurannya lebih gede. Nah, kita depan. Depan pakai ukuran 80/90 ring 14. Kata yang pasang sih waktu itu dia bilang ban dua alam. Tapi emang iya sih, waktu kan ini motor sering aku pakai bawa mancing. Ada juga tuh videonya, video aku mancing-mancing gitu, ada tempat mancing ke danau kayak gitu. Itu kadang kan lewat jalan yang masih tanah-tanah, masih gitu lah. Itu emang enak motor ini, enggak licin. Pakai ban ini emang enggak licin. Nih, yang aku bilang batiknya tadi. Ini depan. Depan arahnya naik juga nih. Lancipnya naik juga depan. Dan ini enggak salah. Ini ada tanda panah. Gak salah pasang orangnya. Emang modelnya begini. Ya kan?
panah. Dan ini emang gak salah, emang begini. Jadi yang mau ganti ban pakai ini, ya itu tadi, paling gerdek, buat miring, buat gitu enak, nggak licin. Buat ngerem, pakem enak, ngeremnya enak. Buat jalan becek, buat kena tanah, jalan tanah, masih becek, batu-batu, aspal rusak, kayak gitu enak. Cuma kalau mau ganti mungkin lebih bagus kalau yang ukuran 90-90 tuh buat depan dan belakangnya naik satu lagi, jadi 100 atau 100/90, mungkin lebih keren lagi kan. Mungkin selanjutnya aku mau pakai yang lebih gede lagi, tapi aku suka sih pakai ban ini. Ya sukanya nggak licin aja karena emang aku suka ke danau, suka mancing, kadang sampai ke Cilengsi, sampai ke Babelan, padahal aku di Pondok Gede. Itu pakai motor ini, pakai ban ini enak. Maksudnya seandainya ketemu jalanan yang rusak itu nggak gior-gior gitu, nggak kayak ngebuang gitu, nggak, pakai ban ini. Oke, kita lihat dari jauh. Ini ban depannya. Belakang. Jadi kayak gimana ya? Kurang gede dikit kan? Sebenarnya kalau gede, cakep. Wih, pemandangannya bagus. Sore-sore jadi videonya agak pecah karena emang cahayanya kurang ya, langitnya be Jakarta Timur merah. Oke, mungkin itu saja. Yang jelas ya, yang mau ya, karena ban itu kan sukaan, tergantung pemakaiannya juga. Kalau aku emang pakai ban ini emang karena mau ke, buat motor ini kan buat mancing, buat ke danau, kadang lewat jalan yang masuk ke danau itu harus turun dulu ya. Yang mancing pasti tahu lah, parkirnya di tanah, di maksudnya bukan di aspal, bukan di kayak gitu. Pasti tahu lah yang hobi mancing, pasti tahu. Jadi ini enak, pakai ban ini enak motor. Oke, cukup segitu aja kali ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, dan jangan lupa bantu subscribe Nurioko channel biar lebih semangat bikin kontennya. Terima kasih semuanya. Salam sehat buat kita semua. Terakhir nih, saya kasih lihat pemandangan langit Jakarta Timur. Fly.